Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya bermain arena ya. Kita bakal coba untuk tidak menggunakan glory bus ya. Harusnya sih kalau gak gunakan glory bus di metanya sekarang itu sama dengan bunuh diri cuy ya. Tapi tidak apa-apa ya, karena gue pengen mencoba untuk menggunakan Watchdog Man dengan full equip. Mantap banget cuy. Dan kayaknya gue bakal gunain ini cuy ya, bakal gunain setnya glory bus ya. Untuk glory bus gue kopongin terlebih dahulu dan gue bakal pindahin ke si Watchdog Man ya. Oke, dimulai dari yang pertama, dari equip kita pakein attack critical terus 3 attack persentase ya. Oke, ya kita coba lihat dulu attack-nya bisa sampai 1,6. Oke, attack-nya 1,6 ya sekarang. Terus kemudian kartu buff-nya cuy. Kartu buff-nya kita bakal coba gunain ya dari cari yang lain juga yang sudah menggunakan. Oke, di sini ada attack speed zombie man jelek, ini speed juga gila cuy, nggak ada yang bagus hero gue cuy, seriusan nggak ada yang bagus cuy. Ini di sini miskin banget, seriusan anjir. Miskin banget di sini bab. Oke, terus kemudian grappler juga di sini nggak ada, nggak punya apa-apa cuy. Kita coba lihat dulu di sini ya, kita coba lihat bab super ya. Apa di sini kelas S ya, kelas S cuy. Tambahan damage ini, aduh gila cuy, nggak punya harta apapun cuy. Sungguh tidak punya harta apapun. Jadi maksimal si WDM cuma seperti ini, 1,6 juta doang cuy. Cuma 1,6 juta doang, gila bener. Oke, terus ininya kita pakein piercing sigil kali ya. Atau kita pakein ini aja ya. Tapi sih lebih bagusnya pakai piercing sigil ya cuy. Lebih bagusnya pakein piercing sigil. Oke, piercing sigilnya gue pinjam dulu dari si zombie man kayaknya cuy. Karena udah level 7 ya zombie man cuy. Zombie man udah level 7. Terus kita pakein yang level 6 aja ke si zombie man-nya ya. Ke si zombie man-nya level 6. Terus sisanya level 7 kita pakein di si WDM. Mohon maaf nih WDM ya. Anda biar kuat cuy. Biar nge-crit gitu cuy. Biar nge-crit. Oke, ini ada level 6. Minjem dulu lah. Minjem dulu ya dari si Metal Bat. Mohon maaf Metal Bat. Mohon maaf, dipinjem dulu. Dipinjem dulu cuy. Dipinjem dulu ya. Oke, nice ya. 78% kritikalnya cuy. 78% kritikal. Oke ya, dan kayaknya udah ini aja dulu cuy untuk si WDM. Dan kita bakalan coba di Eternal Battle Zone ya. Kita bakal coba aja di Eternal Battle Zone ya. Kita bakal coba di sini cuy ya, karena gue penasaran anjay ya. Berarti minus ini ya, minus bab gear cuy, minus bab gear. Oke, kita coba lawan ini. Dan untuk timnya biar maksimal cuy, biar maksimal seperti ini ya. Kita pakai zombie man ya, kita pakai zombie man. Terus kemudian bawa si Meljalgad ya untuk ngasih special protection. Dan ini Tank Top Master kayaknya harus kita gantiin ya. Tank Top Master harus kita gantiin pakai siapa ya? Udahlah gini aja dulu ya, kita pakai seperti ini aja dulu ya. Oke, kita pakai seperti ini aja dulu. Kita coba adu gede mana damage-nya cuy ya. Kita adu gede mana damage-nya cuy. Oke ya, dan langsung aja di sini ya. Kita coba yang pertama itu si speed-nya menang ya. Zombie Man udah jelas pasti menang speed ya. Karena hampir 1500 cuy. Langsung blade spin. Langsung ngajar barisan depan. Ya, langsung ngajar barisan depan. Terus follow up dong. Sayang, nice banget follow up cuy. Oke, tapi ini gasannya terlebih dahulu yang ngehajar si FF di sini cuy. Cuma 8 doang damage-nya kayaknya kena ini ya. Kena imun skill langsung di sini cuy. Wuh, damage-nya tembus 50. Buset, tembus 50 cuy. 64 juta cuy. 64 juta ya. Baru 1,6 juta ya. 1,6 juta attack si WDM ya, outputnya 64 juta. Mantap banget tuh pasifnya ya. Pasif si deep seeking. Kayaknya kalau ultimate-nya si WDM bisa tembus sampai dengan 70 jutaan mungkin lah. Kita coba lihat saja cuy. Kita coba lihat saja ya. Kita coba lihat saja. Nah, kenarnai ya, kita coba hajar nanti, tenang, slow. Waduh, deep seeking-nya cuy. Deep seeking-nya moka cuy. Deep seeking-nya moka. Dan langsung aja kita coba hajar ya di sini. Ini special protection-nya cuma dikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 doang. 11 special protection langsung ngehajar si plastikas musuh. Dan ini dia ya total output damage yang dihasilkan oleh WDM dengan attack 1,6 juta cuy.
Oke, tembus 70k, 66 juta cuy. Tapi one skill die. Mantap banget cuy. One skill die, GG WP cuy. 12 juta nggak sampai mati, tapi dengan adanya WDM langsung kita super takedown. Gila. Ini kalau misalkan WDM-nya udah full build nih. WDM-nya udah full build nih. Gila, bisa 100 jutaan kayaknya. Tenang teman-teman, nanti bakal kita buat ya WDM damage 100 juta cuy di PPP cuy. Oke, kita kasih dulu bursting assault. Passion rate ya. Passion rate aktif tapi tidak menyurutkan ya langkah dari Tank Top Master cuy. Kita bakal coba hajar Tank Top Master nanti ya oleh WDM. Apakah bisa mati cuy? Oke, musuh belum bergerak ya. Musuh belum bergerak sekalipun cuy. Oke, dan special proteksinya dari si WDM kita semakin berkurang ya, karena terkena DOT cuy ya. Damage overtime ya, anjay. Oke, mati cuy untuk si Goribasnya. Sisa si FF sama si Tank Top Master ya. Sisa si Precipe sama si Tank Top Master. Tenang saja, nanti bakal kita hajar slow. Bakal kita hajar dengan Tank Top Master, dengan si WDM cuy. Oke, ini dia bursting assault ya. Jadi memang rada ribet ya cuy kalau pengen damage maksimal dari si Watchdog Man ini. Yang pertama kita harus menggunakan core-nya Drape Knight ya. Semakin tinggi level core-nya, semakin besar juga ya special protection yang dihasilkannya cuy. Tapi mentok-mentok 14 itu, mentok-mentok 14 ya. Terus kemudian harus bawa support juga ya, karakter yang bisa ningkatin special protection. Contoh kayak si siapa nih namanya, si Mel Jalgad SSR Plus ataupun Goketsu SSR Limited ataupun Tank Top Vegetarian yang SR ya. Oke, kita biarkan saja dulu. Jangan dulu mati Tank Top Master. Tank Top Master jangan dulu mati. Jangan dulu mati. Ah, keburu mati ini mah cuy. Keburu mati ya. Ini dia ya. Kita coba lihat, cuma satu doang ya special protection dari si WDM-nya, cuma satu aja. Oke. Cuma satu doang. Apakah bakal langsung mati? Harusnya sih langsung mati ya. Harusnya ini langsung mati cuy. Kita coba lihat ya, follow up. Oh, mati, belum di follow up sudah mati cuy. Belum di follow up sudah mati cuy. Aduh. Ini sih susah cuy build WDM cuy. Build-nya susah cuy. Aduh, ribet banget nih. Gue masih belum punya ini cuy. Belum punya apa namanya, kartu buff-nya nih. Kartu buff-nya. Gila lu, susah banget cari attack crit. Attack critical tuh nggak ada cuy, attack crit. Susah. Susah nih ya attack crit tuh. Rate crit cuma satu doang anjay. Ini attack persentase nggak punya ya. Ini attack persentase nggak punya ya. Kita coba cari. Oke, nice, dapat bonus attack 1 cuy. Dapat bonus attack 1, harus 3 bonus attack ya. Cari 3 attack lagi lumayan ya, bonus attack, attack tambah bonus attack lagi cuy. Ayo. Tambah bonus attack lagi. Please kasih bonus attack. HP. Oke, lumayan lah ya HP. Mas, aduh anjay. Bonus attack lagi dong, bonus attack. Kasih gue bonus attack lagi. 1 bonus attack, HP lagi cuy. Ini mah di reset cuy. Reset. Aduh, tapi jangan dulu cuy, jangan dulu reset lah. Gini aja dulu ya, cukup ya. Ini gini aja dulu. Ini udah bagus sih cuy. Ini kritikalnya sih udah gede ya. Soalnya di sini ada 40% kritikal ditambahkan ke target utama dan udah punya 2 red damage. Ini bisa kita kunci ya 2, tinggal nyari red damage 1 lagi. Sebenarnya ini udah cukup lah ya, red damage 2 udah cukup lah ya. Mau nyari kayak yang gimana gitu cuy. Oke, kita tambahin dulu ya. Red damage-nya sampai mentok cuy. Red, aduh masih ngurang, malah makin jadi 3. Oke, 4. Nice, udah yang penting red damage-nya dulu naik ya. Red damage-nya sudah naik cuy. Kita coba lihat ini jadi, aduh masih 1,6 cuy. Seriusan, susah loh build si WDM-nya cuy. Build WDM-nya susah. Oke, kita balikin lagi aja ke semula cuy. Kita balikin lagi ke semula. Yang penting kita sudah mencoba ya. Dan memang damage-nya, damage-nya keren sih cuy. Damage-nya keren ya. Cuman masalahnya ya, masalahnya ini memang harus perfect sih equip-nya cuy. Equip-nya dulu berarti yang harus kita cari ya, yaitu attack crit-nya. Aduh. Attack persentase sama kritikalnya cuy. Attack persentase sama kritikalnya ya, kita belum punya. Oke, terus ini kita pasang-pasang dulu lagi. Balikin lagi ke Glory Bus ya. Kita balikin lagi ke Glory Bus. Oke, sudah balik. Terus tinggal talentnya ya. Talentnya kita balikin dulu. Mohon maaf nih WDM ya, mohon maaf nih, bukannya gimana-gimana ya.
Kono Glory Bus. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.